Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, termasuk sepupu Nabi Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas putra lanangi Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Bin Abdul Muthalib putranya Abdul Muthalib, kakek Nabi. Wa huwa utawi Abdullah bin Abbas. Wa huwa utawi Abdullah bin Abbas iku rabbani hadhil ummah. Iku wong alim kang mendidik iki umat. Orang alim yang mendidik umat ini. Wa huwa utawi Abdullah bin Abbas. Rabbani hadhil ummah iku wong alimi kang mendidik iki umat. Wal fadhol dan fadhol. Wa katsir dan katsir. Ini nama orang semuanya. Wa tamam dan tamam. Wa fussam lan fussam. Wa fussam lan fussam. Wa ma'bad lan ma'bad. Wa ma'bad lan ma'bad. Wa abdur rahman lan abdur rahman. Wa abdur rahman lan abdur rahman. Tinggal diberi harokat ya. Lafanya kan sudah ada. Wal haris lan haris. Wa ubaidillah lan ubaidillah. Wa ubaidillah lan ubaidillah. Wa mashar lan mashar. Wa mashar lan mashar. Wa subah lan subah. Wa ummu habibah lan ummu habibah. Wa ummu habibah lan ummu habibah. Wa fi ba'dil kutubi iku ing dalam sebagian piro-piro kitab. Wa fi ba'dil kutubi iku ing dalam sebagian piro-piro kitab. Ummu Habib utawi Ummu Habib. Ummu Habib utawi Ummu Habib. Di sebagian kitab-kitab yang lain namanya Ummu Habib. Sedangkan di kitab ini dan sebagian yang lain Ummu Habib Habibah. Bedanya ada taknya. Wa Sofiyah lan Siti Sofiyah. Wa Umaynah lan Umaynah. Wa Umaynah lan Umaynah. Wa fi ba'dil kutubi lan iku ing dalam sebagian piro-piro kitab. Jadi cuman di tashghir. Di tashghir. Wa fi ba'dil kutubi lan iku ing dalam sebagian piro-piro kitab. Raka di tashghir menjadi ruwaika. Farhan ditafsir Furaihan.
Ikruwazan fu'ailun. Fu'ailun. Aminah menjadi Umaynah. Abdun menjadi Ubaidun. Abdillah. Kalau ditaswir Ubaidillah. Mengikuti wazan fu'ailun. Nabil Nuwaibil. Nabil itu terjemahnya orang yang cerdas. Ditaswir Nuwaibil, orang yang cerdas yang masih kecil. Jadi ikut wazan fu'ailun. Aminah Umaynah. Abdillah Abdun ditaswir menjadi Ubaidin. Karena dimudhofkan pada lafzul jalalah Ubaidillah. Jadi asmaul husna itu harus didahului abdun. Kalau punya teman atau nama mau diberi nama salah satu asmaul husna, harus ada abdun. Abdurrahman ya. Abdurrahim. Abdul Hakim harus. Karena kalau tidak ada abdunya berarti dia mengaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Tapi kalau abdun berarti hamba ya. Abdurrahman. Hamba zat atau Tuhan yang maha penyayang. Abdul Hakim. Hamba Tuhan yang maha bijaksana. Semua di atas 1, 2, 3, 4, 5 13 14 kulluhum utawi sakabiani Abdullah sampai terakhir 14 tadi semuanya itu abna'ul Abbas, itu piro-piro anak Sayyidina Abbas, semuanya putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas paman Nabi mempunyai anak yang jumlahnya 14. Mulai dari atas Abdullah, Fadhol, Katsir, Tamam, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 ya. Berapa? 4? 14. Dari jalur Sayyidina Abbas, Nabi sudah punya misanan atau sepupu yang jumlahnya 14. Banyak saudaranya. Abna'ul Abbas itu putranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Putranya Abdul Muthalib. Dari satu anak, Sayyidina Abdul Muthalib sudah punya cucu yang jumlahnya 14. Dari jalur Sayyidina Abbas saja. Selanjutnya